I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gempa. Berita terkini, saya masih suami dia. End of the day, saya akan tidur dengannya di atas katil. Syamsul Yusof. Nak buat macam mana, saya masih sayangkan dia, kata pengarah Syamsul Yusof mengenai perasaannya terhadap istri pertamanya, Putri Sarah. Menurut Syamsul 39, dia mahu menyelamatkan rumah tangganya serta menjalankan tanggungjawab sebagai suami kepada kedua-dua istrinya, termasuk Ira Kazar. Saya masih nak selamatkan rumah tangga lagi. Walau buruk sekalipun istri saya tak kisahlah sama ada Sarah atau Ira, dia tanggungjawab saya. Saya harus bimbing mereka walaupun saya tidak sempurna. Saya tetap kena bimbing dia juga, katanya kepada Gempa. Syamsul berkata demikian ketika sidang media khas untuk menjelaskan perkara sebenar dari pihaknya tentang kemelut rumah tangganya yang berlaku selama ini. Pengarah filem Munafik itu memberitahu dia masih mau berbincang secara pribadi dan rasional dengan Putri Sarah kerana tidak suka dengan cara istrinya menghebohkannya di media sosial seperti di ibarat membuka aib mereka. Saya masih mengharapkan lagi untuk kita berbincang macam mana, bukan dengan cara pergi mahkamah dan war-warkan di media sosial. Ada jalan yang lebih baik daripada kita nak terus membuka aib sesama sendiri. Ini bukan satu pertandingan. Cerita rumah tangga urusan dalam kain macam seronok sangat. Adakah ini satu hiburan kepada Sarah? Dan jangan lupa, saya masih suami dia lagi. Walaupun end of the day, saya akan tidur dengan dia di atas katil dengan dia. Bukan dengan wartawan, bukan dengan netizen, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.